Sementara itu, pemirsa, tim medis mengingatkan anggota Satgas agar selalu menjaga dan waspada terhadap kesehatan karena menjelang pergantian musim yang cukup rawan dengan berbagai macam penyakit. Sementara tugas untuk menjalankan pembangunan desa tetap harus dilanjutkan. Tim medis TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga, Sermak Karman berpesan kepada puluhan TNI yang tergabung dalam kegiatan di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, yakni setiap anggota harus makan makanan yang bergizi, olahraga, dan jika perlu minum-minuman yang mengandung vitamin C. Pesan itu ia sampaikan saat berkeliling meng-cross-check kesehatan anggota yang ada di lapangan. Himbauan tersebut disampaikan guna para anggota dapat mempertahankan dan meningkatkan daya tahan tubuh mengingat wilayah TMMD tersebut berada di lokasi yang kondisinya cukup dingin. Selain itu, ia pun mengutarakan bahwa anggota TNI dapat beristirahat dengan cukup dan kalau bisa menghindari tidur terlalu malam atau begadang. Jadi cenderung menurun atau meningkat, Pak? Alhamdulillah, setiap hari kami cek kondisi fisik teman-teman yang melakukan pengecoran di daerah Ketapang sini, kondisinya stabil dan semakin membaik sehingga bisa melaksanakan kegiatan pengecoran dengan baik. Kondisinya, pesan saya itu jaga kondisi karena beliau dari daerah panas ke daerah dingin, maka perbanyak minum air putih dan vitamin C sehingga kondisinya tetap stabil. Dengan pesan dan himbauan yang disampaikan ke rekan-rekan TNI dalam TMMD reguler, ia berharap tugas pengabdian kepada masyarakat di Ketapang dapat berjalan baik dan hasil yang maksimal. Tim Liputan, Bandung TV.